Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menjadi inspektur upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-73 di halaman Gedung Daerah Tanjung Pinang pada Jumat 17 Agustus 2018. Peringatan detik-detik proklamasi berlangsung dengan khidmat. Ditandai dengan bunyi sirene panjang peringatan detik-detik proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepri, Wakil Gubernur Kepri, dan Lantanal 4 Tanjung Pinang, Kajari Kepri, Veteran Dandrem 033 WP, masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.